Hai teman-teman, perlunya mengganti bushing stabilizer All New Pajero Sport Dakar untuk membantu laju mobil tetap stabil dan tidak limbung di saat melakukan manuver. Nah, ini saya menggantinya di 37.000 km teman-teman. Nah, teman-teman bisa taksir sendiri di ANPS Dakar Anda. Bisa diganti di 40.000 atau 50.000 udah boleh diganti, karena di saat melakukan manuver apabila karet bushing ini udah retak getas, dia akan limbung atau di jalan yang tidak rata dia bisa menimbulkan bunyi pergesekan antara besi dengan besi. Nah, pusingnya terpasang di belakang sini teman-teman. Sebelah 4 buah karet pusing, 1, 2, 3, 4. Jadi kiri kanan jadi 8. Tanda-tanda pusing sudah tidak bagus di saat kita jalan tidak rata akan menimbulkan bunyi. Di saat kita melakukan manuver akan terasa limbung oleng. Terus di jalan yang tidak rata rasanya stabilnya bergoyang-goyang gitu ya teman-teman ya. Dan kalau tidak diganti efeknya as pengunci sama pen bushing ini akan termakan lama-lama teman-teman besinya. Ya begitulah teman-teman, perlu menggantinya dengan rutin di kilometer 50.000. Terima kasih.